Ini kita habis selesai modifikasi buat Jeep JL, Bos. Ini kita instalasi bumper depan pakai Wistain. Terus lampu depannya ini pakai Rigid SR series Midnight. Untuk widthnya pakai Xeon 10 ini. Bagian bawah kaki-kaki dia pakai shock steer TerraFlex, Bos. Ini asli tebal. Bisa disetting buat keras lembutnya. Lampu atas pakai Rigid 360. Backlightnya ini amber ini, Bos. Ini keren banget juga. Untuk C-step dia pakai Aries. Ini C-step otomatis, yang di atasnya ini tetap bisa jadi pijakan. Jadi kalau misalnya pakai off-road, dimatikan aja C-step otomatisnya. Ini seperti ini. Kalau misalnya buat masih aktivasi C-step otomatisnya. Untuk shock pakai lift kit, Bos, 3,5. Ini pakai Falcon, ini kitnya TerraFlex, Bos. Ini bagian belakangnya. Kalau untuk velg sama ban, dia ban pakai Bear Goodrich MTK M3, sama bannya ini AEV Bora. Keren banget, Bos, velgnya. Bagian belakang ini ada knalpot pakai Magnaflow nih, Bos. Jadi keluar dua knalpotnya. Untuk belakang ini pakai bumper Westin. Ini bumper Westin ini udah ada bracket tail hangernya buat bracket ban cadangannya. Jadi kalau misalnya pakai ban ukuran 35 buat ban cadangan tetap aman, nggak rusak pintu seperti ini. Terus lampu belakang ini dia pakai Rigid D2, sama ini, Bos. Kalau Westin ini dia udah ada lubang buat sensornya, jadi kalau misalnya mau nambah sensor buat chipnya bisa dipakai ke bumper Westin ini. Udah selesai, Bos, ini semuanya. Udah dipakai jalan aja, Bos.